Dan ini lalapnya, daun ketumbar ya, daun ketumbar ini berlalap. Dan ini lalapnya, daun ketumbar ya, daun ketumbar ini berlalap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hangat, salam semangat. Tetap semangat ya sahabat sedulur oleh wangan dimanapun berada. Nah, di kesempatan kali ini, di siang hari ini, sebentar ya lur, aku mau mukbang atau makan mie ayam yang dimasakin oleh Bunda Putri-Putri Channel Vlog ini. Bentuknya seperti ini. Ini mie ayamnya sudah tak daur ulang ya, tak tambahkan daun bawang dan tak juga tambahkan telur dan juga tak tambahkan jamur. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya mie ayam rasa jamur. Untuk bunda putri-putri channel vlog, terima kasih nggih. Dan ini lalapnya, daun ketumbar ya, daun ketumbar ini berlalap. Nah, ini teh, teh bunga, ini teh bunga. Biarkan saja, apikan saja teh. Panas lor, bajunya, jaketnya tak lepas karena panas. Ayo lor, makan lor. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makannya porsi jumbo ya, mangkoknya gede pake banget. Ini mie ayamnya super enak ya, super endul pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedesnya, telurnya, ini ayamnya bawah, nah ayamnya, abaikan ayamnya ya, menikmati minyak saja, karena bumbunya aja udah enak banget, nggak usah pakai ayam juga ini enak nih, Alhamdulillah ya. Jangan lupa stajunya. Daun ketumbar. Daun ketumbarnya. Aku taruh sini. Biar teman-teman lihat. Daun ketumbar wangi banget ya. Ada burung. Ada burung di depan pintu. Enak pakai banget pokoknya. Enggak kerepotan. Kalap makannya lor. Masih enak banget. Banget lah. Kalau nggak mau, lapisin ya. Habis. Ini ayamnya di bawah. Aku makan mie aja dulu. Karena bumbunya tuh enak banget. Daun bawang.
habis. Dan ketumbarnya habis deh. Tadi cuma beli sedikit. Curahkan masak. Tak ambil buat lalap telurnya. Ada tulang. Oke, Lur. Sudah mau habis. Tak habisin dulu ya, Lur. Kiranya cukupin dulu video mukbang mie ayam dari Bunda Putri Putri Channel Vlog. Ini mie ayamnya endus banget, enak pakai banget. Gak bisa diutarakan, hanya bisa dirasakan ya. Oke, beda hari, beda cerita. Burung Irian Bunda Terawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, wali topik wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.